Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah, la hawla wa quwata illa billah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Abdika wa nabika rasulika nabil ummi Wa ala alihi wa sahbihi wa salim tasliman Bi qadri a'udhum azadika bi kulli waktin wahin Para santri, wali santri dan keluarga bahagia dimanapun kalian berada di seluruh penjuru negeri tercinta, negara kesatuan republik Indonesia, atau di berbagai belahan dunia manapun, apa kabar kalian? Saya yakin kalian hari ini, saat ini, detik ini, dalam keadaan baik, lahir, dan batin, dan tengah menyelesaikan tugas-tugas uh, yang kalian hadapi bersama dengan orang-orang yang kalian kasih orang-orang yang kalian cintai orang-orang yang kalian hormati doa dan harapan saya selalu semoga Allah selalu memberikan rahmat Hidayah dan Taufiknya sehingga uh, jalan uh, yang terang uh, bisa terlihat jelas yang hak bisa terlihat jelas demikian juga yang yang batil sehingga selalu kita bisa memilih yang yang terbaik karena hidup ini ya selalu harus memilih kadang-kadang hati yang kelam hati yang tidak mendapatkan hidayah membuat realitas itu Tampak buram, yang baik tidak jelas baik, yang buruk tidak jelas buruk. Bahkan kadang-kadang ketika hati benar-benar uh, dilanda kegelapan, maka bisa berubah yang baik menjadi buruk, yang buruk menjadi baik. Dan celakanya ketika kita memilih keburukan, kita menganggap itu sebuah kebaikan. Pada saat itulah sebenarnya kita tenggelam dalam kegelapan. Yang celakanya kita tidak pernah tahu bahwa sebenarnya kita tenggelam dalam kegelapan. Maka kita harus selantu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan petunjuk ke arah jalan yang mustaqim, jalan orang-orang yang Allah berikan nikmat. Para nabi, para syuhada, para siddiqin, para ulama, dan itu yang kita inginkan. Santri, wali santri dan juga keluarga bahagia Sebelum saya turkan vlog ini Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial yang lain. Kalau ada kebaikan di dalam vlog ini, bisa dibaca, didengar, dilihat oleh banyak orang. Dan kepada kalian yang sudah subscribe, saya sampaikan terima kasih. Harapan saya, vlog hari ini yang mampir di pintu gawai kalian akan menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya tokoh tokoh yang kita baca, tokoh yang kita kagumi itu akan mempengaruhi kita. Sikap tindakannya, gaya bicaranya akan tanpa kita sadari akan kita tiru. Maka kita perlu memiliki tokoh yang kebaikannya terbukti sehingga ketika kita mengaguminya dan kemudian tanpa kita sadari sikap, kata-kata, cara berpikirnya mempengaruhi kita, kita menjadi baik. Oleh karena itulah seminggu satu kali dalam satu minggu saya Membuat vlog tentang orang-orang istimewa, orang-orang yang dalam kehidupannya uh, menjalani pola hidup yang luar biasa, yang bukan hanya baik tapi sangat baik. Nah, orang-orang yang seperti ini harus kita kenal, harus kita baca sejarahnya. Harus kita teladani. Kali ini, saya ingin bercerita tentang seorang sahabat Nabi yang buta. Jadi, kadang-kadang ketika kita melihat orang yang cacat, itu kita sudah kehilangan respek, termasuk orang yang buta. Kita sudah nggak punya harapan bahwa ada sesuatu di balik orang buta ini. Tapi sahabat Nabi yang buta ini istimewa. Istimewa karena yang pertama dia sahabat Nabi. Orang yang pernah hidup bersama Nabi, ikut di majelis Nabi, iman kepada Nabi, ini sahabat Nabi. Yang kedua, dia adalah keluarga Nabi. Nama sahabat ini adalah Abdullah bin Umi Maktum, yang kalau di Madinah memang disebut Abdullah bin Umi Maktum, tapi kalau di Irak, ini terkenal namanya Umar bin Umi Maktum. Ia ya, sahabat istimewa Orang yang istimewa Orang yang perlu kita baca sejarahnya Orang yang perlu kita teladani sikap dan tindakannya Abdullah bin Ummi Maktum Ini penduduk asli Mekah Berkebangsaan Quresh Ia sepupu Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah bin Khuwailid. Jadi sepupunya istrinya Gusti Kanjeng Nabi. Ayahnya bernama Qais bin Zaidah. Ibunya bernama Atikah binti Abdullah. Ia dipanggil Ummi Maktum karena terlahir buta. Ibunya melahirkan sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh orang. Ini informasi pertama tentang Umi Maktum. Informasi yang kedua, bahwa dia adalah sahabat istimewa, orang yang perlu kita baca sejarahnya, orang yang perlu kita teladani perbuatannya. Suatu hari Nabi SAW bertemu dengan para pembesar kafir Kures Ada yang hadir pada saat itu Utbah bin Robi'ah dan saudaranya Syaibah bin Robi'ah. Amr bin Hisham atau Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf dan Walid bin Mughiroh. Orang tuanya Khalid bin Walid. Rasulullah interes sekali kepada orang-orang ini karena ini tokoh-tokoh kafir kures yang Rasulullah ingin agar orang-orang ini bisa memperkuat dakwahnya. Ketika Rasulullah sedang memberikan penjelasan, Rasulullah sedang berbincang-bincangan dengan orang-orang istimewa ini, tokoh-tokoh membesar kafir kures mendadak datang Ummi Maktum masuk dan meminta untuk dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Rasulullah SAW berpaling darinya dan membuang wajah, mengabaikan Abdullah bin Umi Maktum. Usai pertemuan itu, Nabi hendak pulang, maka turunlah Al-Quran surat Abasa ayat 1 sampai 16. Bismillahirrahmanirrahim Abasa wa tawalla Anja'ahul a'ma Wa ma yudarika la'allahu yazzakka Au yazzakkaru fatanfa'ahud Amma man istagna Fa'anta tasadda Wa ma alaika alla yazzakka Wa amma man ja'aka yasa'a Wa 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 anta anhu talaha Kalla innaha tadkirah Wa man sya'a dhakarah Fi suhufim mukarramah Marfu'atim mutoharah Bi aidi sabarah Bi aidi safarah dia Muhammad bermuka masam dan berpaling, karena telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya, atau dia ingin mendapatkan pengajaran? Lalu, pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Adapun orang-orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri. Dan adapun orang-orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya. Sekali-sekali, jangan demikian. Sesungguhnya ajaran-ajaran Tuhan itu adalah suatu peringatan. Maka barang siapa menghendaki, tentulah ia memperhatikan. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan lagi, disucikan, di tangan para penulis, para malaikat, yang mulia lagi berbakti para santri, wali santri, dan keluarga bahagia Allah menurunkan satu ayat, ayat surat ayat 1 sampai 16 yang memperhatikan Abdullah bin Ummi Maktum ini bukan orang istimewa orang yang menyebabkan Allah menurunkan satu surat. Yang ketiga, Abdullah bin Ummi Mahtum adalah sahabat yang cepat hijrah ke Madinah setelah Mas'ab bin Umar. Keduanya berdakwah membacakan ayat-ayat Al-Qur'an mengajar ilmu-ilmu agama sekaligus menyiapkan umat untuk menyambut kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Medina ia ditugaskan untuk menjadi muadzin bergantian dengan Bilal bin Robah. Kadang Umi Mahtum azan dan Bilal Iqomah lain waktu sebaliknya. Khusus di bulan Ramadan keduanya saling bergantian untuk memberikan tahu, memberitahukan waktu sahur dan imsak. Itulah sebabnya di sebagian masjid dan musola di negeri kita ada adzan dua kali yang sebenarnya itu meniru tradisi apa yang pernah dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Ummi Mahtum dan Bilal bin Robah Adzan yang pertama untuk menunjukkan waktu sahur, adzan yang kedua menunjukkan waktu imsak dan subuh. Para santri, wali santri, dan keluarga bahagia, Rasulullah sangat memuliakan Ibnu Umi Maktum. Hingga beliau pernah mengangkatnya sebagai penggantinya untuk menjaga Madinah. Lebih dari sepuluh kali beliau menyerahkan kota Madinah kepada orang buta ini. Ketika Rasulullah melakukan ekspedisi untuk berdawah dan melakukan pertempuran termasuk pertempuran ahzab. Rasulullah berkata bersabda kepada Umi Maktum tolong dijaga kota Madinah seluruh isinya seluruh keluarga yang ada wanita-wanita dan anak di dalamnya ada di dawah tanggung jawab kalian tanggung jawab kamu. Termasuk juga ketika Rasulullah SAW bersama ribuan umat Islam menaklukkan Makkah. Madinah dijaga oleh Abdullah bin Umi Maktum. Usai perang badar, Allah menurunkan beberapa ayat yang memuji kemuliaan para mujahidin. Dan mengecam orang-orang yang tidak ikut berperang. Umi Mahtum malu dan gelisah. Sebenarnya orang sekitarnya si menyadari karena dia buta, tapi bagi dia sendiri turunnya ayat itu seakan-akan langsung menabuh kegelisahan di hatinya. Betapa rendahnya saya ini hidup sekali tidak seperti Sahabat-sahabat yang lain dimuliakan, diberikan kesempatan untuk berjihad, berperang, menegakkan agama Allah. Saya hanya tinggal di kota dan diam di sana. Ia menadahkan tangan, ia berdoa kepada Allah agar menurunkan ayat yang memberikan penjelasan tentang orang-orang yang memiliki keterbatasan seperti beliau dan luar biasanya para santri wali santri keluarga bahagia Allah menjawabnya Bismillahirrahmanirrahim la yastawi al-qaiduna minal mu'minana minal mu'minina ghairu lidh wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim

Yang tidak mempunyai uzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah tidak sama. Tidaklah sama antara orang mukmin yang duduk, yang tidak ikut berperang, yang tidak mempunyai uzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu derajat. Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik di surga dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang-orang yang duduk dengan pahala yang besar. Dengan itu Abdullah bin Umi Maktum merasa terhibur karena dia tidak ikut berperang terkategori orang yang darurat orang yang ada halangan tidak menjadi masalah Allah memaafkannya yang dibahasakan dengan kalimat ghairu ulid dorri. tapi Abdullah bin Umar apa merasa tidak nyaman Berdiam diri di rumah walaupun di rumah itu tetap juga ada tugas dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hatinya ada keinginan kuat ya Allah saya juga ingin bertempur ingin berjihad dalam munajatnya ia berkata tempatkan aku ya Allah di antara dua barisan Berikan aku panji-panji agar aku bisa membawa dan menjaga untuk pasukan muslim Demikian doanya Tahun 14 Hijriah Umar Ibn Khattab radhiyallahu an bertekad menyerang Meir Persi ia berkirim kabar kepada umat Islam, berkirim maklumat. Jika ada yang memiliki senjata kuda atau memiliki pendapat, maka pilihlah mereka dan bawalah kepadaku. Maka, kaum Muslimin datang berduyun-duyun memenuhi panggilan itu hingga memenuhi sudut-sudut kota Madinah. Satu di antaranya adalah Abdullah bin Umi Maktum. Umar bin Khattab radhiyallahu an menunjuk seorang pemimpin Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan sebelum berangkat Umar radhiyallahu an memberikan wejangan dan wasiat. Kemudian melepas pasukan besar itu. Begitu pasukan itu sampai di Qadisiyah, Abdullah bin Umi Maktum mengenakan pakaian tempur lengkap. Orang buta ini memakai pakaian tempur lengkap. Ia membawa panji-panji dan berjanji untuk menjaganya. Kedua pasukan bertempur sangat hebat. Mula-mula, bertempur di siang hari saja sore istirahat, tapi lama-lama bertempur pagi, siang, dan malam pertempuran itu demikian dahsyatnya seperti layaknya belum ada pertempuran yang melebihi pertempuran itu hari ketika kaum muslimin mendapatkan kemalangan gemilang jatuhlah bangsa besar itu dan berkibarlah bendera tauhid tapi kemenangan itu harus ditebus dengan ratusan syuhada, dan satu diantaranya adalah Abdullah bin Umi Maktum. Ia ditemukan gugur, berlumuran darah, masih tetap menggenggam panji-panji pasukan Muslimin. Subhanallah, orang yang buta. Sahabat Rasulullah, saudara istri Rasulullah menyebabkan Allah menurunkan surat Abasa. Doanya dikabulkan untuk memberikan penjelasan betapa orang yang buta, termasuk orang yang darurat, boleh tidak ikut berperang, dan dia walaupun buta menghiasi hidupnya menjadi syuhada di medan pertempuran yang demikian besar ia meninggal sebagai syahid dalam keadaan memeluk panji-panji tentara kaum muslimin selamat membaca sirahnya semoga kita bisa mengambil itibar dari sikap tindakan Abdullah bin Ummah Tum, terima kasih. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.